diyakini dapat menyembuhkan segala penyakit. Fenomena hujan es di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi rebutan warga Dusun Sangayoka, Lembang Buakayu, Kecamatan Bongga Karadeng. Hujan es yang terjadi tak membuat warga takut akan terkena biji es yang datang bersamaan dengan hujan deras. Namun justru warga di Dusun Sangayoka lari berhamburan keluar rumah untuk memungut biji es yang diyakini oleh warga dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tak sedikit aksi lucu warga terlihat di rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial. Ada yang sampai terjatuh akibat saling dorong, hanya untuk mendapatkan biji es yang bentuknya tidak lebih besar dari kelereng. Warga yang lebih dulu mendapatkan biji es yang datang bersamaan dengan hujan ini, langsung dimakan. Selain dimakan, beberapa warga yang mengumpulkan biji es kemudian ditempel di kepala karena diyakini dapat mengobati sakit kepala. Sebel mengaku, fenomena hujan es jarang terjadi, namun saat turun hujan es, warga langsung berhamburan keluar rumah mengambil biji es yang jatuh karena diyakini oleh warga dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Hujan es ini jarang terjadi, Pak. Kalaupun terjadi, langsung dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk ditaruh di kepala, bahkan dimakan. Karena hujan es ini dipercaya warga bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit.